Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Wayuti Official. Pada kesempatan siang hari ini saya sedang berada di rumah makan Raos Econg Ringsing. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:30 siang dan di sini ada Bavika ya teman-teman. Ini yang lain sudah pada pergi nih teman-teman. Tinggal satu unit STC Bavika dan di sana ada banyak. Ini banyak teman-teman. Ada 4 unit teman-teman. Ada STC Aqua. Dan apa ini? Oh, ini ada 4 unit. Ini ada Aqua, STC Ano, Rudor dan ada STC Sarai. Ini yang dua kemungkinan sudah pensiun nih teman-teman. Ini STC Ano, STC Aqua. Ini ada 4 unit. Itu di situ masih Putra Mulia ya teman-teman. Yang sudah pensiun nih teman-teman. Ini ada 4 unit Sudiro Tunggajaya yang lagi istirahat. Ini ada STJ Anu. Lagi perbaikan semua ini teman-teman. Istirahat, capek mungkin. STJ Aqua. Ini gagah banget nih tank balap ini teman-teman. STJ Rodor. Ini udah hampir 3 harian ini STJ Ano ya teman-teman di sini. Yang lagi perbaikan belum selesai-selesai ini teman-teman. Ini ada 4 unit ya. Ada 4 unit Sudiro Tunggajaya yang lagi istirahat. Tuh ditemenin sama Mas Alifian teman-teman di sana yang lagi hunting sendirian. Ini STJ Sarai, STJ Bavika teman-teman yang akan segera diberangkatkan ini teman-teman. Pak dari samping semoga cepat selesai perbaikannya teman-teman agar cepat jalan lagi ini. Dua unit ini yang masih perbaikan. Kalau yang dua itu Rudor sama Murai itu udah pensiun kayaknya teman-teman. Udah lama itu teman-teman. STJ Bavika. Ini Berlian Jaya juga sudah nggak ada di tempatnya teman-teman. Rana Jaya juga. Pandawa 87 masih satu itu teman-teman. Tapi Soiman dan Dewi Anjani Tronton belum juga datang ini teman-teman. Oh, Laju Prima. Laju Prima dan Murni Jaya sudah banyak yang berangkat tadi teman-teman. Ini sudah kosong, cuman satu unit Sudiro Tunggajaya Bavika SR3. Kemungkinan nanti ada yang masih akan datang lagi ya. STJ Teraka pun belum juga masuk. Semoga yang lagi perbaikan, semoga cepat selesai. Agar cepat bisa jalan lagi ya teman-teman. Tadi STJ Sarai. Terus Kamhatka. Lituhayu dan dua STJ Panjalu dan Kinandira. Samoa juga tadi teman-teman.
yang sudah diberangkatkan. Ini cuma satu yang di sini ya. Mungkin terakhir ini teman-teman, apakah masih ada yang akan masuk lagi ke rumah makan Ros Exotic Grilling sini? Ini STJ Pavika akan segera diberangkatkan. STJ Pavika, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oh.